Audio Jungle. Dalam beberapa tahun yang lalu, Ronaldo pernah ditanya tentang dirinya yang selalu menciptakan rekor di dunia sepak bola. Dan secara meyakinkan, pemain berusia 37 tahun tersebut mengatakan jika rekor akan selalu mengikutinya. Benar saja, apa yang dikatakan oleh Ronaldo itu benar-benar terjadi hari ini. Karena mantan pemain Manchester United itu kembali mencetak rekor di Piala Dunia. Sebuah hal yang langsung menimbulkan beragam reaksi. Lantas reaksi-reaksi apa sajakah yang muncul usai Ronaldo kembali menciptakan rekor? Setelah melihat kekalahan Messi, para pecinta sepak bola pasti langsung menunggu dengan hasil pertandingan yang dijalani oleh Ronaldo. Ya, mereka pasti akan membandingkan apakah CR7 bakal bernasib sama dengan Messi atau tidak. Dan ternyata jawabannya tidak. Karena dalam pertandingan lawan Ghana, Ronaldo berhasil membawa negaranya meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2. Bahkan dirinya juga mampu menyumbang 1 gol melalui titik penalti. Gol itu ternyata sangat bermakna bagi Ronaldo, karena itu berarti membuat dirinya menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia. Ya, sebelum mencetak gol di Piala Dunia Qatar, Ronaldo lebih dulu melakukannya pada edisi Piala Dunia Jerman, Afrika Selatan, Brazil, hingga yang terakhir Rusia. Tentu sebuah pencapaian membanggakan yang kembali diraih oleh Ronaldo, karena pastinya tak banyak pemain yang mampu melakukannya. Melihat rekor yang kembali diciptakan oleh Ronaldo akhirnya membuat Gary Neville memujinya, di mana menurut pria asal Inggris itu, Ronaldo adalah pemain yang sangat menakjubkan. Incredible. It's incredible. I mean, 5 World Cups to score is absolutely incredible. But he wants these records. The reason he's carried on playing is for these records. It's why I think while Messi is continuing in the Champions League, while Messi is continuing for Argentina, I think Cristiano carries on as well. I don't think he lets up. Selain Neville, reaksi juga diberikan oleh Fernando Santos selaku pelatih Ronaldo. Menurut Santos, Ronaldo adalah pemain luar biasa yang pernah bekerja sama dengannya. Saya hampir kehabisan kata-kata untuk memberikan pujian kepada Cristiano. Dia adalah pemain luar biasa yang pernah bekerja sama dengan saya. Hari ini rekor kembali dia ciptakan, kata Santos pada situs resmi FIFA. Reaksi berikutnya juga datang dari media sosial, terutama dari Twitter yang memang ramai membicarakan Ronaldo. Dan semua itu terlihat dalam beberapa cuplikan berikut ini. Jadi itulah beragam reaksi yang muncul usai Ronaldo kembali menciptakan rekor di Piala Dunia.